Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Rismadian. Di video kali ini saya akan memberikan tips latihan langkah cepat, guys. Jadi latihan ini hanya satu kali langkah dan kembali ke tengah, lalu satu langkah, lalu kembali ke tengah. Itu latihan bebas, guys. Latihan sedo bebas, cuma satu langkah kembali ke tengah, lalu sedo lagi. Dan latihan ini fungsinya untuk melatih kecepatan kaki, langkah, dan menguatkan kaki. Dan latihan ini dianjurkan untuk pemain badminton yang single, ya guys. Itu saja. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang saya. Oke, terima kasih. Yuk, mari kita saksikan yuk latihannya. Guys, nah seperti itu guys, latihan langkah kecepatan guys, bebas, latihan langkah bebas kecepatan fungsinya untuk melatih kekuatan kaki, melatih refleks, karena ini sangat penting sekali, karena latihan ini buat melatih refleks satu langkah gerak seperti itu guys. Nah ini cocok sekali untuk pemain single guys, dan biasanya saya lakukan 30 detik kali 3 atau 30 detik kali 5. Setelah itu 1 menitnya kali 2 saja. Itu saja sudah cukup karena latihan ini sangat efektif sekali untuk pemain single. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang saya. See you guys. Thank you.